ya, Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sedikit mundur 3 menit ya, tidak apa-apa ya, Bapak Ibu. Mungkin saja Pak Tuan jadi hadir, mantap. Baik, sebelumnya kita diskusikan dulu mungkin ya, terkait dengan hari ini. Kita alhamdulillah sudah berlangsung, sudah sama-sama hadir di sidang akhir mahasiswi tepatnya bimbingan Pak Edu dan Ibu Vita Ayu Nurdiana yang hari ini akan sidang akhir, alhamdulillah sudah sampai tahap ini. Nah, mungkin saya perlu pendapat dari Bapak Ibu, terutama selaku penguji, kemudian juga pembimbing, baik pembimbing utama maupun pembimbing pendamping, apakah saudari Ayu ini sudah layak untuk lanjut ke tahap sidang akhir atau belum, dan apa yang menjadi pertimbangan mungkin ya seperti itu. Silakan mungkin dimulai dari Bapak yang akan jadi penguji utama terlebih dahulu, Pak Sarjan, bagaimana? Secara umum sudah besar pendidikan sudah ya, oke, baik, singkat paragraf untuk dari Pak Edu. Pak Edu satu pembimbing utama ya, sudah layak ya, secara proses sudah diikuti, hasil juga sudah ada, dan tinggal kita uji ya, dan kita ujinya juga secara menyeluruh gitu, dari paksaannya secara umum. Oke, baik, untuk dari penguji pendamping Ibu Vita bagaimana? Dari saudari Ayu apakah sudah layak untuk dimaksud? Ya, sudah layak, proses dan hasilnya juga sudah kelihatan, orangnya juga sudah siap, dan kita mulai aja. Oke, baik, kalau begitu saya izin untuk memanggil pemerasaan hari ini ya. Hari ini saya akan bacakan dulu rincian dari timeline sidang akhir hari ini ya. Yang pertama yang perlu dicatat bahwa sidang tugas akhir hari ini dilakukan secara tertutup, jadi hanya oleh saudari yaitu pemrasaran dan penguji, kemudian juga pembimbing ya. Nah, di sini juga saya di sini berperan sebagai pimpinan sidang yang akan memimpin jalannya sidang akhir. Atau yang moderator ya. Kemudian di sini untuk urutan atau timeline penyampaian itu dimulai dari nanti Ayu menyampaikan presentasi PPT tugas akhirnya, tidak boleh lebih dari 15 menit ya. Hanya 15 menit. Kemudian nanti akan dilanjutkan oleh sesi pertanyaan atau oleh penguji utama yaitu Pak Sadam. Kemudian dilanjutkan oleh sesi pertanyaan atau diskusi dari pembimbing pendamping, Ibu Vita, setelahnya. Kemudian dilanjutkan oleh sesi pertanyaan dari pembimbing utama. Kemudian selanjutnya dilanjutkan oleh sesi diskusi, kemudian juga pertanyaan dari saya selaku pimpinan sidang. Kemudian akan ada terakhir akan ada diskusi apakah Anda lulus atau tidak. Kemudian terakhir akan ada sesi pengumuman, dan silakan menyiapkan sedikit sepatah dua patah kata ya, lebih pun boleh ya, selama 5 menit mungkin ya. Itu demikian, silakan kepada saudari Ayu waktu dan tempat itu juga silakan untuk mempresentasikan ini ya, penelitiannya ya. Waktu saya mulai 15 menit, tenang saja ya, tidak perlu terburu-buru menyampaikannya ya, yang penting tenang dan fokus. Baik, silakan waktu 15 menit, saya mulai dari sekarang.